Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Faqalallahu bil quranil karim, a'udhu billahi min ashshaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-qawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. Kaum muslimin, jamaah zuhur, undangan Allah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah diiringi dengan doa salat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah zuhur yang berbahagia, beberapa hari lagi kita akan merayakan satu hari raya akbar yang dalam bahasa sehari-hari sering kita sebut dengan hari raya kurban. Ibadah kurban disyariatkan di dalam Islam dengan didasarkan atas dalil yang kuat. Ada dalilnya berasal dari Al-Quran, ada dari sunnah atau dari hadis Nabi. Dari Quran adalah ayat, diantaranya ayat yang kita bacakan tadi. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang demikian banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, dalam ayat yang lain kita tidak sanggup menghitung nikmat Allah yang telah kita terima tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu coba menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Oleh sebab itu yang diminta Allah melalui ayat ini tidak banyak-banyak. Satu, fasalli li rabbika wanhar, dan sekaligus yang kedua, dirikan solat, lakukan solat, dan yang kedua adalah berkorbanlah, berkorbanlah bagi orang yang mampu. Yang kedua, dalilnya dari sunnah, dari hadis yang sudah sering juga kita dengar atau boleh jadi kita baca. Ada hadis Nabi yang populer, ma amila banu adam yauman nahar ahab amalan ahabba ilallah min iraqatid dam innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar, pada hari raya kurban itu, yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih disenangi oleh Allah daripada menumpahkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang sebagai saksi atas pengorbanan orang yang berkorban pada hari kiamat. Dia datang bikurunia dengan ekornya, wa asy'ariya dengan bulu-bulunya, wa azlafiha dengan kuku-kukunya. Kaum muslimin, dengan dalil ini ditambah dalil yang lain, ulama berkesimpulan bahwa ibadah kurban bagi orang yang mampu disyariatkan di dalam Islam. Lalu ada yang bertanya, apa sesungguhnya hukum dari berkorban bagi orang yang mampu itu? Kaum muslimin, ada garis besar, dua garis besar pendapat ulama. Ulama mazhab Hanafi berpendapat atau berpendirian bahwa ibadah korban hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Satu di antara dalil yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah hadis Nabi yang berbunyi, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan ekonomi, ada biaya untuk berkorban, lalu dia tidak berkorban, sebaiknya dia tidak mendekati tempat solat kami. Maksudnya tempat solat, pelaksanaan solat Idul Adha pada hari raya Idul Adha itu. Adanya semacam stressing, ancaman, penegasan di ujung hadis ini, menurut mazhab Hanafi pertanda bahwa ibadah kurban bagi yang mampu hukumnya adalah wajib.
Kaum muslimin, jamaah zuhur yang berbahagia, mayoritas ulama, jumhur ulama berpendapat, berpendirian bahwa ibadah kurban tidak sampai hukumnya wajib, tapi mendekati wajib. Namanya sunnatun muakkadatun, sunat yang amat ditekankan. Kalau ada orang yang mampu lalu dia tidak berkorban, dia memang tidak berdosa, tapi dipandang kurang dalam melaksanakan ajaran agama. Kaum muslimin, satu di antara dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah hadis Nabi, salasun hunna alayya faraid wa hunna lakum tatawu. Ada tiga perbuatan, ada tiga amalan, kata Nabi, bagiku fardu, bagiku wajib, tapi bagi umatku, bagimu, bagi kita ini hukumnya tatawu. Tatawu adalah istilah lain dari sunat, istilah lain dari mustahabun yang bersifat anjuran. Apa yang tiga itu? Pertama, solat witir. Bagi Nabi hukumnya fardu, bagi kita tatawu, sunat. Yang kedua, wanahar, berkorban pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik. Bagi Nabi hukumnya fardu, bagi kita hukumnya tatawu. Dan yang ketiga, wasolatud duha, solat duha. Bagi Nabi fardu, bagi kita hukumnya tatawu atau sunat. Berdasarkan dalil ini, jumhur ulama menyimpulkan ibadah kurban hukumnya sunnatu muakkadatun. Kaum muslimin, jamaah zuhur yang berbahagia, yang menarik, ulama mazhab Syafi'i menambahkan sunnatun kafa'i. Ini tidak populer mungkin kita dengar, yang kita dengar sering fardu kifayah atau wajib kifayah. Sunnah yang bersifat kolektif, bagi sebuah keluarga ada wakilnya yang berkorban setiap tahun. Sunnah yang bersifat kolektif, bagi sebuah ahlul bait ada wakilnya yang berkorban setiap tahun. Ya ayyuhan nas ala kulli ali baitin fi kulli amin udhiyah. Begitu dalam hadis Nabi yang terjemahan bebasnya, wahai sekalian manusia, alangkah baiknya setiap ahlul bait itu, setiap keluarga itu, setiap kakak itu ada wakilnya yang berkorban setiap tahun. Dan sunnatu ain, ini juga tidak populer, tapi dalam literatur mazhab Syafi'i ditemukan sunnah yang bersifat individu, sekali seumur hidup minimal seseorang bisa dan dapat berkurban. Jadi kira-kira bahasa kitanya, setidak mampunya kita dalam ekonomi, paling tidak upayakan juga lah, manage juga lah, atur juga lah, sekali seumur hidup kita bisa berkorban. Kenapa demikian? Karena hikmahnya amat mendalam. Satu di antaranya, asyukru lillah ala ni'amihil muta'addidah, bahwa wujud syukur kita kepada Allah. Berkorban itu adalah wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah yang demikian banyak telah kita terima. Wabil khusus kaum muslimin, ala baqa'il insan min amin ila amin. Syukur atas kesempatan hidup yang diberikan Allah dari tahun lalu, Idul Adha tahun lalu, sampai Idul Adha tahun ini. Coba kita lihat kiri kanan kita, di tempat tinggal kita, saudara kita. Boleh jadi tahun lalu masih hidup, tapi tahun ini enggak hidup lagi. Sudah dipanggil oleh Allah dan sudah berada di alam barzah. Maka alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Atas kesempatan hidup itu, salah satu wujud syukurnya dengan berkorban. Yang kedua, yang terakhir, litakfiris sayyiat imma birtikabil mukhalafa au naqsil ma'murat. Ada doa kita yang sering kita baca, wa kaffir anna sayyiatina. Ya Allah, tutupilah kejelekan kami. Menutupi kejelekan adalah dengan taubat, dan selain itu adalah dengan mengiringi perbuatan salah, perbuatan dosa itu dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa menutupi kesalahan dan kekeliruan dosa yang pernah kita lakukan. Ibadah kurban mudah-mudahan bisa menutupi kesalahan, kekurangan dan dosa yang pernah kita lakukan. Lalu ada yang berkomentar, kaum muslimin, saya sudah disiplin Pak Ustadz, Buya, Kiai, Pak Guru, saya sudah disiplin, saya sudah tidak ada dosa yang secara sengaja yang saya lakukan, apalagi saya sudah tua begini. Baik,
boleh seperti itu pernyataannya. Tapi ada ujung dari statement yang saya sampaikan tadi. Au naqsil makmurat. Masih sedikit melakukan kebaikan. Orang sholat tahajud setiap malam kita enggak bisa. Orang sholat duha setiap hari kita enggak bisa. Orang banyak baca Quran sekali dua minggu khatam satu kali Al-Quran. Kita sebulan bahkan setahun enggak khatam. Ramadan aja enggak khatam. Walaupun sudah COVID di rumah saja, work from home, tapi tidak juga khatam Al-Qur'annya. Orang banyak bersedekah, kita masih kurang bersedekah. Orang lebih banyak zikirnya, istighfarnya dibanding kita. Maka atas kekurangan kita itu, kita kejar. Satu di antara upaya mengejarnya adalah dengan berkorban. Kaum muslimin, mudah-mudahan menjadi hikmah, pelajaran bagi kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk ikut berkorban tahun ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an